Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, banyak yang bertanya bagaimana cara menanam singkong yang baik. Sekarang kita berikan tutorialnya cara menanam singkong yang baik itu. Para petani menanam singkong. Kemarin kita traktor lahan kita siap di traktor satu kali, itu langsung kita tanam. Karena lahannya sudah bagus, itu langsung kita tanam. Tentang penanamannya, kita beri tali supaya lurus. Kita pasang tali dengan jarak 2 meter. Seperti ini. Dan bibitnya itu kita potong, kemudian kita tanam, kita rebahkan saja seperti ini. Kemudian kita timbun dengan tanah. Karena tanah sudah gembur, kita letakkan bibitnya, kemudian kita timbun saja dengan tanah. Tapi tidak boleh timbunnya terlalu dalam, karena nanti susah naiknya ke atas. Kita bentangkan tali supaya tanam singkong kita lurus. Tentang bibitnya itu tidak boleh terlalu panjang, cuma kurang dari satu jengkal, dan ditanam direbahkan saja, jangan ditusuk ke bawah. Kita rebahkan, kemudian kita timbun dengan tanah, atau dilobangi boleh juga, tapi direbahkan saja batang singkongnya itu. Hmm.